Ih, sampai ya, pada nutup ini. Papa itu orang yang kuat. Bahkan ketika sakit pun Papa nggak pernah campur namun menunjukkan kalau dia sakit gitu. Sama sekali nggak sampai di bahkan sampai misalnya sampai hari-hari terakhirnya pun punya masih orang. Papa tuh humoris banget. Iya, masih bercanda. Jadi sama sekali nggak ada yang kayak gimana ya? Nggak bisa dibilang firasat atau ada yang beda dari Papa enggak? Justru sampai akhir tuh Papa masih orang yang lucu, masih orang yang terpenting Papa udah bilang Papa bahagia. Banyak hal-hal yang udah kita lakukan atas permintaannya Papa seperti liburan dan lain-lain. Iya. Dan memang Papa mau ada di sini, ada deket anaknya, ada deket istrinya, deket cucunya yang paling penting itu yang Papa bilang dan itu udah jalan itu juga apa yang Papa mau dan yang paling penting Papa juga bilang Papa bahagia dan tetap melihat keluarga yang bahagia. Kenangan apa sih ketika kalian menikah, momen-momen apa, kebahagiaan apa? Semua momen sama Papa itu bahagia loh. Pak Jonas, untuk Pak Jonas, sosok Papa itu bagaimana? Ya seperti yang aku tadi bilang, dia itu sosok yang kuat yang sama sekali nggak mau nunjukin kalau Papa sakit, bahkan sampai di saat-saat terakhir saat Papa sakitnya gimana pun juga sama sekali nggak mau ngerepotin orang, nggak mau ngerepotin keluarga, bahkan dan pastinya semua orang kalau lihat Papa pasti iya akan bilang Papa tuh sehat-sehat aja. Iya Pak, enggak gitu aja kali ya teman-teman. Boleh doanya kayaknya. Terima kasih Papa udah pergi ya. Papa udah tenang di sana. Makasih. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa subscribe ya.